Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap-harap internet lagi cantik. Berapa kali saya buat rekod tapi internet lain memang sangat-sangat tak stable. Okay, saya teruskan. Saya nak kongsikan dengan tiga pair iaitu AUD-USD, Euro-USD dan juga USD-JPY. Sebab ketiga-tiganya adalah satu pair yang memang ada currency USD dan kita tahu dan kita nampak minggu ni dah kita nampak tanda-tanda yang USD tu dalam keadaan lemah dan minggu depan kita jangkakan ia akan terus lemah, insyaAllah. Okey, saya mulakan tentang AUD USD. Di time frame weekly kita nampak candle di weekly tutup masih lagi di bawah garisan MACD. Okey, so tak ada macam kuat kat situ untuk weekly. Bila kita lihat di daily, ini jelas. Apa yang jelas, kita nampak dua candle daily dah membuat bacaan momentum buy. Ini signal. Ini adalah signal momentum buy. Okey. Dan bila ada momentum buy, kalau kita rujuk di daily, bila ada bacaan momentum buy yang kita tunggu adalah re-entry buy. Itu yang kita tunggu pada minggu depan. Alright. Untuk dapat baca lebih jelas, pergi kepada 4 jam. Di 4 jam, minggu ni dah ada muncul bacaan momentum buy. Bacaan momentum buy dan bacaan momentum buy diikuti dengan re-entry buy walaupun tak berapa jelas. Re-entry buy. Alright, re-entry buy dan kalau saya besarkan dan saya tukarkan kepada H1. Okay, apa yang kita nampak tuan-tuan? Ini dia. Pergi H1 baru jelas. Kita nampak MA50 ni berada luar BB, masuk balik dan menyentuh kembali BB. So inilah kawasan-kawasan sideway. Sideway di time frame H1 membentuk apa di 4 jam? Sideway di time frame H1 membentuk re-entry buy di time frame 4 jam. Jadi dah ada bentuk re-entry buy dan disambung naik. Jadi sesiapa yang dah pun entry buy di sini, okay, kita boleh hold lah buy tu. Dan buy tu dijangka berterusan. Dan minggu depan akan ada 5 candle daily dan akan ada 6 darab 5, 30 candle 4 jam. Apa jangkaan kita adalah kenaikan di 4 jam untuk AU ni dijangka semakin lemah-semakin lemah. Macam mana kita nak tahu? Okay. Cara kita nak tahu, kita nampak candle ni tuan-tuan semakin lemah-semakin naik. Semakin lemah-semakin naik. Tetapi kenaikan candle ni jikalau semakin lemah-semakin naik tetapi tutup di dalam BB dan makin-makin menjauhi top BB dan makin jauh ke dalam BB dan bila kita nampak low BB dan mula kucuk ke atas, tu tanda-tandanya kenaikan dan lemah. Bila dah lemah, kita akan nampak MA50 yang rapat dengan mid ni semakin menjarak dan kita akan nampak low BB yang mengucuk ke atas ni semakin mendekati MA50. Itu tanda-tandanya kenaikan dan lemah. Bagi sesiapa yang dah buy, okey, boleh standby untuk TP dan kita jangkakan seterusnya adalah untuk membuat suatu setup iaitu re-entry buy. Ada momentum buy, kita menunggu re-entry buy. Itu target kita pada minggu depan. Okey. Alright, untuk AU, bagi EU, bacaan pun lebih kurang sama sebenarnya tuan-tuan sebab kita nampak USD lemah kan. Untuk EU, tuan ceritanya sama. Cuma EU ni beberapa kali minggu lepas dia buat momentum buy. Ini ada re-entry buy, momentum buy, ini re-entry buy, ini dia makin naik tuan-tuan. Kalau minggu depan hari Senin 6 candle, hari Selasa 6 candle, 12 candle, semakin, kalau tidak ada candle tutup di luar top BB dan candle-candle mula tutup dalam BB dan mula jauh daripada top BB dan mula kita nampak top makin naik, tu tanda-tandanya kekuatan naik dalam lemah untuk 4 jam. Jadi siapa-siapa ada entry bolehlah TP. Dan apa yang dijangka berlaku, kita menunggu untuk low bertemu dengan EMA. Nampak tak bacaan dia macam ni? Untuk membentuk apa? Untuk membentuk bacaan re-entry buy di daily. Sebab ada momentum buy menunggu re-entry buy. Itu kerja kita. Itu tugas kita. Itu yang kita fokus pada minggu hadapan. Okay? Dan re-entry buy di daily tuan-tuan muncul satu minggu sekali saja. Dalam keadaan trending. Kalau sideway, hari-hari boleh. Ini trending. Okay, dan last sekali adalah UK. Jadi logiknya bila USD lemah, jadi kita akan nampak UK untuk jatuh. Okay, kalau tu lihat dekat sini,
Di Delhi, asalnya saya menunggu bacaan re-entry ban. Kenapa? Sebab ada bacaan momentum ni. Ha. Di Delhi dan juga ada bacaan momentum ban di 4 jam. Tapi apa yang berlaku? Yang berlaku adalah, kalau tuan-tuan tengok kat sini, dia berlaku momentum, dia berlaku, ni nampak re-entry. Dan akhirnya, candle tutup di bawah low BB dan membuat bacaan momentum. Jadi, di sini tidak ada bacaan kenaikan. Tanda-tanda yang kekuatan untuk dia naik, tuan-tuan, adalah bacaan arah kukuh buy di 4 jam. Sekurang-kurangnya. Ataupun bacaan momentum buy yang sangat jelas lah. BB kembang. Ha, ini kita nampak BB flat batu BB kembang. Tapi bila BB kembang ada momentum sell. BB kembang momentum sell maknanya tak ada naik, tuan-tuan, dia nak jatuh lah. Kemudian EMA 50 pula atas BB. Memang tak nampak dah naik. Jadi kita nampak ini adalah peluang sell. Ini benar besar bentuk. Jadi bila peluang sell, kembali kepada weekly ni, kita nampak tuan-tuan, candle dah menyentuh EMA 50 dan dia berada di atas BB. Bermaksud inilah zone market long volume di weekly. Dan bila ini berlaku di weekly, kalau kita tukar di monthly, kita nampak zone re-entry sell di monthly. Betul? Ini lebih touch dah. Jadi berdasarkan pada bentuk-bentuk ni, memang kita mencari peluang sell. Jadi kita pergi balik pada 4 jam, kita dah nampak ada bacaan apa? Bacaan momentum buy di 4 jam. Okey. Jadi bila ada bacaan momentum buy di 4 jam, apa lagi kita tunggu? Kita menunggu bacaan re-entry sell. Ni ada momentum sell, kita menunggu re-entry sell di 4 jam. Jadi macam mana kita nak tunggu? Tuan-tuan, saya kena buka H1 dari jelas. Okey. Kita menunggu apa? First, kita nampak EMA 50 dah berada di atas BBB. Dan ni kawasan market dalam volume di H4. Ketika ni ada re-entry sell di H4. Market dalam volume di H1, re-entry sell di H4. Next, kita menunggu. Saya kecilkan kepada H1 untuk lebih jelas. Saya menunggu untuk top bertemu dengan EMA. Dan pada ketika tu, sebab kita dah nampak di sini momentum kan, kita menunggu re-entry. Kita menunggu re-entry. Itu yang kita tunggukan. Right? Untuk besok, sebab ni dah ada momentum, besok kita tunggu bentuk-bentuk re-entry lah di UJH4 ni. Dan wakilan volume di UJH1. So bacaan untuk sepanjang minggu depan, dia kalau jatuhan berterusan, dan di daily kita nampak ada juga kawasan wakilan volume sebab berada di atas garisan MACD. Di weekly pun sama. Jadi kita menunggu untuk kekuatan jatuhan lah, tuan-tuan, sebab USD pun dalam keadaan lemah. Okay, so AUD-USD kita fokus untuk buy, re-entry buy daily. Euro-USD re-entry buy daily. Dan untuk UJ, kita dah nampak momentum sell, kita mencari re-entry sell di H4 untuk permulaan lah, mungkin besok atau mungkin hari Selasa. Okay, good luck semua. Moga sedikit analisa ni dapat membantu tuan-tuan bersedia dengan modal masing-masing, dengan money management yang sangat-sangat selamat lah untuk kita nak masuk. Jangan kejar yang menggila, ambil pelan-pelan, masuk dulu kecil-kecil supaya kita dapat profit walaupun sedikit. Yang penting konsisten. Okay? Moga dapat membantu perkongsian ni supaya tuan-tuan lebih tenang untuk trade. Semoga kita trade itu semakin lama semakin bertambah baik. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.